kontrak 2023 semua proyek yang 2,7 harus selesai. Kira sekilo lah. Masih kayak gini jalannya, tapi sekilo nanti udah bagus. Udah bagus ya, aspal semua ya. Oke, dimana pada hari ini tanggal 22 Januari di awal bulan tahun 2023 ini kami bersama-sama dengan ibu-ibu saudara-saudari saya ini di puncak Pergas 5. Dan dimana ini akan jalan dibuat jalan alternatif, jalan alternatif Medan Berastagi. Itu mulai dikerjakan juga hari Minggu. Jadi sesuai statement Bapak Bos kami Ginting, Ketua DPR Provinsi Sumatera Utara juga Kadis PUPR Sumatera Utara, air daripada 2023 ini, di mana paket yang 2,7 triliun itu harus rampung dan selesai dikerjakan. Di mana jalan tersebut jalan alternatif, dan itu adalah gunung Supaya celah daripada gunung itulah akan nantinya jalan tembus ke Tanah Karo. Demikian, di mana pada hari ini di Pergas 5 ini sudah agak ramai dan ibu-ibu ini sangat mendukung sekali. Oke. Okay? Bocor, 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 horas, matur nun.